Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Youtube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep sup vegetarian Chinese soup Hong Kong style. Mudah dan gampang. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, kurma merah, kacang merah, pintau, jek siu tau, jong jova, water chestnut, wortel, akar teratai, kulit semangka. Wortelnya kita kupas sampai bersih. Akar teratai kita kupas sampai bersih juga. Akar teratai yang sudah kita cuci bersih, kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Wortelnya juga dipotong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Water chestnut atau madai kita potong satu menjadi dua bagian. Setelah bahannya sudah siap semuanya, kita siapkan air secukupnya. Masukkan water chestnut atau madai, kulit semangka, kacang merah, kurma merah, jek siu tau, jong jova, wortel, akar teratai. Kita aduk-aduk supaya tercampur. Kita tutup dan rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, kita aduk-aduk supaya tidak lengket. Kita tutup lagi dan rebus selama 3 jam menggunakan api kecil. Setelah 3 jam, sup vegetariannya sudah matang. Rasanya segar, manis, enak, Chinese soup Hong Kong style, mudah, sederhana dan gampang. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.